Hello parents. Membuat bayi tidur nyenyak merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Sebab tidur yang nyenyak sangat diperlukan bayi dalam menjaga kesehatan dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kurangnya waktu tidur bayi bisa mempengaruhi perkembangannya sekaligus membuat moodnya menjadi lebih buruk. Nah, untuk membantu bayi agar bisa tidur nyenyak semalaman, maka parents perlu mengetahui beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas tidur bayi tersebut. Pada edisi kali ini, akan kita bahas mengenai faktor yang membuat bayi tidur nyenyak. Yuk kita bahas, parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. ASI yang cukup. Faktor pertama yang membuat bayi bisa tidur nyenyak adalah mendapatkan asupan ASI yang cukup. Mendapatkan ASI yang cukup sangat penting untuk menjaga bayi tidak mudah bangun karena kehausan saat ia sedang tidur. Oleh sebab itu, pastikan bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup agar ia bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu, ASI yang cukup juga membantu bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Sinar matahari. Faktor lainnya yang membuat bayi bisa tidur lebih nyenyak adalah mendapatkan paparan sinar matahari di pagi hari. Oleh sebab itu, menjemur bayi di pagi hari perlu parents lakukan jika cuaca sedang cerah. Waktu terbaik untuk menjemur bayi adalah sekitar jam 7 hingga 9 pagi. Namun perhatikanlah cara menjemur bayi yang tepat untuk mendapatkan manfaatnya dengan baik. 3. Asupan penunjang. Asupan makanan dari MPASI juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas. Perut yang tidak kelaparan bisa membantu bayi untuk tidak gampang terbangun di malam hari. Selain itu, asupan vitamin dan mineral dari beberapa makanan tertentu juga bisa membuat bayi lebih rileks sehingga membantunya untuk lebih mudah tertidur. Beberapa asupan seperti pisang, ceri, kacang-kacangan, dan sayuran hijau merupakan makanan yang bisa bantu tidur bayi jadi lebih nyenyak. 4. Aktivitas fisik. Aktif melakukan aktivitas fisik di siang hari juga bisa membuat bayi lebih mudah tidur nyenyak di malam hari. Sebab aktivitas fisik tersebut dapat membantu mengeluarkan energinya sehingga ia jadi lebih mudah terlelap di malam hari. Maka jika parents ingin bayi tidur nyenyak, maka ajaklah bayi bermain dengan sejumlah permainan yang bisa merangsang perkembangan motoriknya. Namun hindari melakukan aktivitas fisik saat sudah dekat dengan waktu tidurnya. 5. Gestur menenangkan. Hal lainnya yang bisa membantu bayi tidur lebih mudah adalah gestur menenangkan yang ia dapatkan. Gestur menenangkan itu bisa berupa sentuhan lembut, suara white noise, ayunan, dan memposisikan bayi dalam keadaan siap tidur. Hal tersebut menjadi faktor yang tak boleh parents abaikan. Ciptakanlah suasana yang tenang dan kondusif di sekitar bayi agar ia lebih nyaman dan tidur lebih pulas. Nah, itu dia parents, beberapa faktor yang bisa membuat bayi tidur lebih nyenyak di malam hari. Jika parents punya tips lain untuk membuat bayi tidur lebih nyenyak, sampaikan di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.